Assalamualaikum, hai semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Kali ini aku mau bikin kue tradisional. Ini rasanya enak banget, manis, gurih, creamy. Bisa dijadikan untuk ide jualan. Nah, mau tahu resep dan cara buatnya? Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, langkah pertama, siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 100 gram kelapa parut, 50 gram gula merah, setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Tambahkan air sebanyak 175 ml, lalu ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, setelah tercampur rata, kita masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil sambil terus diaduk seperti ini ya. Nah, ini airnya harus sampai benar-benar menyusut. Nah, ini sudah cukup, lalu kita angkat dan biarkan hingga dingin. Oke, step selanjutnya, siapkan 500 gram ubi putih. Ini sudah dipotong dan dicuci bersih. Lanjut, kita akan kukus ubinya. Ini sebelumnya aku sudah panaskan kukusan ya, dan ini airnya sudah mendidih. Kemudian kita kukus ubi selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang dan lunak. Setelah 10 menit, buka tutup kukusan. Kemudian kita tes tusuk untuk memastikan ubinya sudah matang. Dan ini ubinya sudah matang, angkat lalu kita tiriskan dulu. Selanjutnya, setelah ubinya sudah dingin, kita lumatkan atau haluskan dengan menggunakan sendok garpu seperti ini untuk menghaluskannya sesuai selera ya. Dan ini sudah cukup, lanjut kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Oke, selanjutnya masukkan 50 gram tepung ketan, kemudian 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji, kemudian masukkan setengah sendok teh garam, kemudian ada 175 ml air hangat, ini kita masukkan secara bertahap, lalu ini kita aduk hingga tercampur rata dan nanti adonannya akan kalis. Nah, seperti ini sudah cukup, adonannya sudah kalis. Kemudian kita bagi menjadi dua bagian sama rata. Dan ini kita beri pewarna makanan ya, untuk warnanya sesuai selera. Di sini aku menggunakan warna merah tua. Lalu ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, ini supaya tercampur merata, aku uleni dengan menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih ya, dan ini sudah cuci tangan. Oke, seperti ini sudah cukup. Untuk adonan satunya aku beri pasta pandan. Lanjut kita aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, ini sudah cukup, sudah tercampur rata. Ini kita sisihkan dulu. Nah, untuk untik kelapanya sudah aku bulatkan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ambil 1,5 sendok teh adonan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Lanjut kita isi menggunakan untik kelapa dan kita bulatkan ya. Teman-teman bisa lihat di video. Nah, kita bulatkan seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai ya, hingga adonannya habis. Nah, ini sudah cukup seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Satu resep di atas menghasilkan 36 buah kue. Dan ini kuenya sudah aku pindahkan ke dalam kukusan. Ini sudah diolesi dengan minyak dan kita alasi dengan daun pisang. Lanjut ini akan kita kukus ya. Dan sebelumnya aku sudah panaskan kukusan dan ini air kukusannya sudah mendidih. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 10 hingga 15 menit atau sampai matang. Nah, jika menggunakan kukusan yang datar, jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih atau serbet bersih supaya uap air tidak jatuh ke dalam adonan. Setelah 15 menit, buka tutup kukusan dan ini dia hasilnya, cantik banget. Ini kita biarkan hingga dingin ya. Oke, untuk bahan kuahnya, masukkan 250 ml santan, kemudian 1 sendok makan gula pasir,
setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Ini kita masak hingga mendidih sambil terus diaduk seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena, kemudian kita aduk hingga tercampur rata dan nantinya ini akan mengental ya. Kalau udah mendidih seperti ini sudah cukup, kemudian kita matikan api kompornya. Oke, untuk tempatnya di sini aku menggunakan daun pisang. Untuk cara melipatnya, teman-teman bisa melihat ya, ini di video seperti ini. Kita lipat bagian kanan dan kirinya ke belakang, lanjut kita staples. Nah, ini juga bisa menggunakan tusuk gigi ya, sesuai selera aja. Oke, seperti ini sudah cukup, lakukan hingga selesai. Dan kita masukkan kuenya ke dalam daun pisang. Nah, seperti ini ya, Bun. Nah, seperti ini, lakukan hingga selesai ya. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita masukkan bahan kuahnya. Kita masukkan semuanya. Nah, seperti ini. Dan ini masih ada beberapa kue yang belum dimasukkan ke dalam daun pisang ya. Dan ini dia hasilnya. Satu resep di atas menghasilkan 36 buah kue. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Sekarang aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, manis, gurih, legit, creamy, mantep banget. Kalian wajib cobain resep ini di rumah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga di menit akhir. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.